host Anugerah 2011, Fauzin Riley, Huda Ali dan Niti Baizura. Satu peluang di atas satu pentas untuk menemui seorang yang bergelar juara. Hari ini akan merubah segalanya untuk salah seorang dari tiga finalis kita. Malam ini malam penentuannya. Inilah peringkat akhir Anugerah 2011. Yang telah anda saksikan tadi adalah persembahan lagu tema Anugerahku Gemilang dari juara Anugerah 2009 berserta dengan tiga finalis kita. Ya, dan pada malam ini kita bukan saja meraihkan tiga finalis kita yang akan bersaing sebentar saja lagi. Kita juga mengalu-alukan kehadiran tetamu terhormat kita. Beliau ialah Menteri di Pejabat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri dan Menteri Kedua Perdagangan dan Perusahaan Encik S. Iswaran. Welcome, sir. Okay. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada pengerusi MediaCorp Encik Teo Ming Kian. Welcome, sir. Dan juga para undangan khas kita, dan juga kita dapat lihat personaliti-personaliti yang tak asing lagi kita dapat lihat di audiens kita nampak. Comrade ada, berikan tepuk tangan untuk Comrade Syabir. Siapa lagi di situ? Firuzan dan semua yang berada bersama kami pada hari ini. Selamat datang semuanya. Ya, betul. Tapi bagi anda di rumah tu, anda boleh turut merasakan kehangatannya pada malam ini dengan menghantarkan message sama ada komen, pandangan, kata-kata galakan menerusi SMS. Ya, tepat sekali Niti. Senang saja kepada anda di rumah, anda boleh SMS-kan dengan format ANU, jarak nama anda, jarak message anda dan hantarkan ke 73388. Setiap SMS berharga $1. Dan di antara elemen yang akan menentukan siapakah juara Anugerah 2011 ialah undian anda. 50% dari mata untuk setiap peserta bergantung pada undian. Jadi undilah dengan cepat dan banyak sekali ya. Undi, undi, undi. Kita tengokkan VT-nya sekarang juga. Bagaimana cara untuk mengundi? Untuk mengundi peserta pilihan anda, SMS kod peserta dan hantarkan ke 71199. Atau hubungi talian undian 1900-11277 serta kod peserta. Ya, anda boleh mengundi peserta favorite anda kerana talian undian telah pun dibuka pada jam 8.30 malam tadi dan ia akan ditutup pada jam 10 malam nanti. Jadi apalagi cepat undi, undi, undilah. Ya, kalau 50% dari markah keseluruhan datangnya dari undian SMS anda, lagi 50% pula markah untuk para peserta kita datangnya dari panel juri kita. Dan kita akan memperkenalkan mereka sebentar saja nanti. Betul, sebelum itu, Fauzi Niti, saya pasti setelah berbulan-bulan bersengkang mata, berkorban masa, pastinya pengorbanan para peserta kita tu berbaloi. Betul. Kerana hadiah-hadiah yang menarik menanti anda. Nak tahu hadiah kak, hadiah apakah yang menarik menanti anda tu? Menanti mereka maksud saya. Mari kita saksikan kini. Hadiah-hadiah bernilai lebih dari $250,000 menanti tiga pemenang pertama Anugerah. Juara Anugerah akan menerima kontrak rakaman dan promosi dari Beyond DDB Malaysia dan Luca Emas Sendirian Berhad. Pakej percutian dari Prestige Tours and Travels dan wang tunai berjumlah $10,000. Pemenang di tempat kedua bakal menerima kontrak rakaman dan promosi dari On Record Sendirian Berhad. Pakej percutian dari Prestige Tours and Travels. Hadiah untuk pemenang di tempat ketiga, kontrak rakaman dari Putri Vision Empire dan pakej percutian dari Prestige Tours and Travels. Ketiga-tiga pemenang juga akan menerima kontrak pengurusan artis MediaCorp.